Oke guys, kembali lagi nih di channel HDP Gaming. Hari ini gue mau main game Upin Ipin lagi ya, di babak ke 1. Oke, ini menurut gue gamenya lucu dan unik-unik banget buat misi-misinya ya. Oke, kita langsung mulai main aja. Buat kalian yang udah nyaksiin video game gue kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe nih, karena dukungan kalian sangat berarti buat channel gue. Oke, kita langsung mulai main di babak pertama ya. Nah, ini kan kita kemarin udah sampai di store Atok ya. Rasanya dengar sesuatu tadi. Rainbow Code, Upin, jom tunggu aku di luar. Atok, oh Atok. Wah, oh jadi si Atoknya yang ngaget-ngagetin si Upin Ipin ya. Dia pakai topeng ya. Ih, Atok ini terkejut kita. Haha, gurau aja, bercanda aja maksudnya gitu kali ya. Oh Atok, Kak Ros kata Atok panggil kami. Oh ya, Atok nak minta tolong bersihin store ini. Eh, kenapa kami? Kami budak-budak kecil. Alah, tolonglah Atok. Kamu kan anak jantan dan Atok percayakan kamu semua. Semua. Hai Upin dan Ipin, kami udah sampai. Oh, apa kabar Atok? Ha, panjang umur. Hati-hati dalam store ya. Haha, apalah Atok. Baiklah kawan-kawan, jom bersihkan store ini. Jadi kita rame-rame buat bersihin store-nya si Atok ya. Alah, sekejap saja, lepas nih kita main. Jadi kita harus bersihin si ini ya, store-nya si Atok. Oke, kita langsung mulai aja nih. Peti misteri. Jom kita susun barang-barang mengikuti warna masing-masing. Oke, baik. Oke, jom. Tekan butang A apabila Ipin berada di depan objek bersinar. Butang A itu tombol A ya. Wah, ini kita harus bersinar. Oh, berserakannya ini. Oh, ini ada yang lagi pacaran itu di pojok itu. Wah, gua nggak bisa ke sana. Ini kita dorong ke bawah dulu aja. Ini kita dorong ke bawah. Oke. Kita putar ke sini. Berantakannya store Atok ini. Oke, kita putar lagi ke sini. Kita harus muter-muter ini ya. Soalnya ini jalannya susah ya. Oke, ini kita tarik lagi ke bawah. Oke, bagus. Ini satu udah hampir selesai ya. Yes. Masuk. Waduh, ini kenapa mentok ini? Jadi jangan terlalu ke dalam, mentok ya. Oke, berhasil. Satu udah masuk ya. Masih ada dua lagi nih. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Kita tarik ke sini. Oh, pop, ntar gue kejepit, woi. Akan gue kejepit. Ini kita putar ke sini berarti ya. Soalnya nggak bisa dari sana. Oke, ini udah pas. Yes. Kurang satu lagi. Oke, tinggal satu lagi. Ini bakal rapih semuanya ya. Ini store si Atok berantakan sekali nih. Ini akibat ulah si Rainbow ya. Jadi ceritanya Rainbow kesini datang terus ngamuk-ngamuk nih. Yes, akhirnya gue udah berhasil ngerapihin store Atok ya. Oh, ternyata si Rainbow datang dan ngamuk-ngamuk lagi ya. Hei, apa jadi nih Rainbow? Ih, nakalnya ayam tuh. Aduh, kena kemas balik. Oh, jadi dia datang terus dia ngamuk-ngamuk ya. Katanya kita bakal ngerapin bareng-bareng ya. Tapi ternyata ini temen-temen gue pada asik ngobrol ya. Jadi gue yang dikerjain sendirian nih di sini nih. Curang banget ya. Oke, ini gua angkat dulu. Ini gua ambil dulu dah. Ini gua tarik keluar. Oke. Ini gua tarik ke sini aja terus sampai mentok. Entar gua nggak bisa maju ya. Ini gua tolong dulu sana aja. Oke, ini gua dorong ke atas. Ini regen-regen ya. Ini mungkin si Atok lagi jualan minyak tanah kali ini ya. Oke, pas. Yes. Nah, ini satu lagi gampang ya. Ini kita ke bawah. Op, op, op. Jangan terlalu jauh, nanti mentok. Oke, ini pas. Yes. Kurang satu lagi ya. Satu lagi ini gampang, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, op, op, op. Ntar gue kejepit. Oh, ini dorong dulu nih harus ini dalam. Ntar gue nggak bisa dorong lagi. Nah, ini op, oke. Tinggal kita dorong lagi ya.
Nah, pas. Nah, ini tadi dulu ini. Ini di pojok ini ada yang lagi pacaran ini tuh. Dia lagi ngobrol ya. Nah, itu si Jarjet ngapain tuh di depan peti itu? Enak banget ya lagi pacaran ya. Yang ini lagi pada ngerumpi ini. Ini lagi pada ngobrol, lagi pada ngerumpi. Ini tinggal kita pasang. Oke, selesai. Akhirnya gue berhasil ngerapihin lagi ya. Ini jangan sampai dihancurin lagi nih. Aduh. Ternyata dia berantakin lagi ya. Emang dasar nih. Si Rembo nakal banget ya si Rembo ya. Ini kemana ini? Oh jauh banget ya. Adanya di bawah ya. Oke ini gue tarik dulu aja. Karena ini pasangannya bukan di sini. Nah ini kita dorong lagi ke sini. Oke. Jauh juga ya sekarang ngerapinnya ya. Nah ini kita dorong. Nah ini kita tarik dulu karena ini bukan pasangannya ya. Nah ini kita dorong ke atas. Oke. Si Rembo bandel banget ya. Tapi ini posisinya tetap orang-orangnya nggak berubah ya. Yang berubah cuma barang-barangnya aja ya. Nah ini kita dorong aja ke atas. Oke berhasil. Nah ini udah pas ya. Yes, ternyata udah pas. Kurang dua lagi. Ini gua tarik aja ke sini. Ayo tarik ke bawah. Oke. Wah, gua kejepit. Ini gua taruh. Susah amat ya. Oke, ini gua tarik ke atas. Nah, ini gua ke atas. Ayo buru. Nih gua kejepit ya. Ini dorong lagi soalnya gua kejepit kagak bisa jadinya. Oke. Ini tinggal kita pasang ya. Nah ini udah dikit lagi rapi. Oke, ayo semangat. Ini si Upin semangat banget ya. Dia doang yang kerja sendirian. Yang lain cuma pada ngobrol doang ya. Nah tinggal satu lagi. Jangan sampai ntar pas udah rapi ini si Rembo ngamuk lagi dia di store si Atok ya. Ini bakal berantakan lagi. Oke, akhirnya udah berhasil rapih lagi ya. Udah 3 kali gua rapihin soal ini. Si Rembonya bandel banget ya. Oh ternyata udah selesai. Berjaya, tekan untuk maju. Oke siap. Nah ini udah rapih ya. Akhirnya udah kemas. Terima kasih semua. Lah terima kasih semua. Yang rapi-rapi cuma gua, si Upin. Yeay, kalau Rembo tak kacau lagi senang. Oke rasanya boleh keluar dan apalagi nih dia nih. Jadi waduh ada suara apaan tuh. Kau orang dengar bunyi itu. Rembo Jackot main lagi. Tengok dekat sana. Oh jadi kayak ada suara-suara gitu ya. Oh ini kayaknya di dalam ada Rembo nih. Saya rasa kita patut tunggu atau dulu. Jam buka aja leh. Kita harus buka itu ya kotak. Ini kayaknya si Rembo ini. Ayo Rembo, ayam goleng. Ini yang lain pada diem aja nih. Gue yang buka nih berarti nih. Gue buka, oke. Oh bukan si Rembo. Ternyata ada Chris Mystery ya. Dua jiwa membelah satu. Wow, ini ada suara mantra-mantra ya. Ke Chris terbang. Oh jadi Chrisnya terbang. Keren. Wah atau tak cakap pun dia ada Chris istimewa. Oh, Chrisnya terbang ya. Oh, keren. Wah, itu ada cahaya apa itu? Tuh ada kayak cahaya. Oh my god, kayaknya kita dibawa ke alam gaib kali ya. Apa ke mana nih? Upin takut. Tolong, Atok. Jadi gua kena Chrisnya ya. Chrisnya itu ada kayak kekuatan-kekuatan mistisnya gitu ya. Oh, ini kayaknya gua dibawa ke mana nih? Oke. Tolong Atok. Oh bertenang Upin, bertenang. Oke jam selamatkan kawan-kawan kita. Jadi gue harus nyelamatin kawan-kawan ya. Ini gue harus ngindarin apa nih. Kayak sampah-sampah ya. Oke ini gue harus ngindar. Ya wow gue nabrak. Ini gue nabrak ya. Ini belokinnya agak susah ya. Oh itu. Itu ada siapa ini, si Fizi ya. Oke, aduh gua nabrak men. Aw. Ternyata gua mati. Gua kena apa itu tadi itu? Oke, gua bakal coba lagi nih. Gua bakal coba sekali lagi.
Ini gue kayak di rorong waktu ini ya. Ini gue udah tahu, oke. Selamatkan kawan-kawan. Oke, siap, bakal gue selamatin kawan-kawan gue ya. Ini gue abis ini mau main petak umpet. Aduh, gue nabrak, men. Ini susah banget belokinnya ini. Mana lagi nih kawan-kawan ini? Ini sampahnya banyak banget lagi di lorong. Kagak pernah ada yang nyapuin kali ini ya. Ah, ini gue dapat satu. Oke, bagus. Ini gue naik aja ke atas. Ntar gue takut nabrak. Oke, ini gue ke bawah. Mana ini? Gak kelihatan. Ini si Memei. Oke. Udah dapat dua ya. Pada nyangkut. Ini ada siapa satu lagi ini? Jarjit. Oke. Aduh, gue nabrak. Itu tinggal siapa itu? Atau lagi si Upin ya? Si Ipin. Oke, akhirnya gue berhasil nyelamatin kawan-kawan gue di lorong waktu ya. Dekat lagi, Ipin, sambut tangan aku. Oh, sedikit lagi, Ipin. Oh, ternyata dia terpisah ya. Boom. Dan itulah benda terakhir saya ingat. Keris atau cahaya yang bersinar dan jatuh dari langit. Kami jatuh dengan laju. Nasib kita, nasib baik jatuh atas benda lembut. Oh, jadi pas dia jatuh itu di bawahnya ada benda yang lembut ya. Jadi dia nggak terlalu parah jatuhnya. Tapi bila sekedar saja ternampak sesuatu menangkap kawan-kawan. Jadi dia kena itu ya. Ada kayak pohon yang nangkep-nangkepin teman-teman kita ya. Wah. Eh, apa benda itu tadi? Hey guys, tolong. Wah, ternyata teman kita masih ada ketangkap satu. Turunkan saya dari sini. Wah. Siapa pula abang itu? Wah, ternyata ada abang-abang di sini ya. Nih, tukang bakso apa-apa ini. Ternyata di hutan begini ada abang-abang ya. Pemuda di hutan Indraloka. Rasanya abang itu dapat tolong kita. Saya takut Daddy. Mana Daddy? Ayah maksudnya ya. Bertenang Ehsan. Upin, mari kita tanya dia. Jarjit, 1, 2 pemuda misteri. Ayo kita cepat lari. Huhuhuhu. Oke, sekarang gua cari ya. 1, 2, 3 cepat lari. Wow, ini dia pohonnya. Wow, besarnya batu ini. Apa nama dia agaknya? Upin, kamu buat apa itu? Balik sini sekarang. 1, 2 batu di hutan. Jauhkan diri sebelum ditelan. Oh, jadi gua gak boleh deket-deket ya. Wah, ini yang tadi. Oke, gua gak perlu ke situ lagi. Gua harus cari abang-abang yang tadi. Abang-abang yang tadi itu abang-abang tukang bakso ya. Gua nggak tahu itu abang-abang ada di mana. Ayo, mana abang-abang? Ini gua dapat apa? Kamu jumpa helaian rambut. Oke. Ini sini nggak ada abang-abang. Ini abang-abang kemana? Ini, oh, gua nggak bisa ke sana ya. Itu kayaknya semacam kayak tebing gitu ya. Ini suaranya serem juga ya, kayak di game-game horror ya. Oke, di sini gue ketemu lagi sama pohon ini. Oke, gue cepetin aja, soalnya gue ketemu sama pohon. Udah dua kali gue ketemu pohon itu. Eh, gue nggak ketemu sama abang-abangnya tadi. Ini abang-abang ke mana? Nggak ada di sini, nggak ada. Oke, nggak ada. Gue cari lagi. Jauh juga ya, luas juga ini tempatnya ya. Ah, ini dia. Gua ketemu sama abang-abang. Kita tanya sama si abang-abang ini ya. Tumpang tanya, "Bang, kami sesat." "Wah, adik, dari mana nih? Tempat ini sangat bahaya." "Dekat mana nih, Bang?" "Oh, minta maaf. Selamat datang ke Indraloka, negara yang penuh misteri dan keajaiban." "Oh, Indraloka macam cerita opa." "Minta maaf, Abang. Nama saya Upin. Boleh tolong kami pulang ke rumah?" "Eh, kami ramai lagi ke korang." "Baiklah, saya boleh tolong. Bayaran boleh dibincang." Oh, jadi kalau dia minta tolong ini dibayar, harus bayar ya. "Hei kawan-kawan, abang ini boleh tolong dia. Haha, nama abang adalah Jenin Mat Jenin." "Terima kasih abang Jenin Mat Jenin." Namanya lucu juga ya. "Oke, ayo kita keluar dari hutan ini dulu." "Baik abang, kami ikut saja." "Nah, tanya sedikit adik. Kenapa pakaian kamu semua pelik? Kau orang dari mana ya?" "Eh?" Jadi ternyata pakaian gue itu aneh menurut dia ya. Oh, ternyata bersambung ya. Mungkin perjalanan si Upin Ipin ini
cukup sampai di sini ya, karena si Upin sama si Ipin itu berpisah, nggak tahu kena kemana ya. Oke, buat kalian yang udah nyaksiin video game gua kali ini, makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe nih. Besok gua bakal lanjutin dengan game-game seru lainnya yang pastinya kalian harus aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik dari channel gua ya. Makasih banyak semuanya, dadah.